Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada vlog kali ini kita akan membahas Honda Jazz tahun piro, Mas? 2007. Ini punyanya Mas Bayu. Nanti link Instagramnya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa ngeliat Instagramnya dari Mas Bayu. Oke? Kita sudah kedatangan Mas Bayunya. Di sini kita akan menjelaskan konsepnya mobil Honda Jazz ini. Ya. Monggo bisa dijelaskan konsepnya. Ini konsepnya street racing, semi racing ya. Jadi ini teman-teman, ini konsepnya street racing. Ini diapain Mas mobilnya? Cupnya sama fender udah karbon. Karbon asli nih. Karbon asli. Jadi teman-teman, di sini untuk teman-teman yang punya Honda Jazz bisa konsep seperti Mas Bayu dengan konsep street racing. Cup mesinnya sudah karbon. Fender juga karbon. Samping-sampingnya juga karbon. Ini, Mas? Ini enggak, ini cuma pemanis saja. Oh, pemanis. Jadi street racingnya ini buat pemanis. Iya. Terus lagi konsepnya apa lagi, Mas? Velg buat NKPF 01. Rebar 7 rata ET 38. Monggo kameramen bisa melihat ini ban Delta, selera Delta. Kalau sekarang mereknya jadi 651 itu. 651. Ya. Terus covernya, cover remnya enggak, ini ori cuma dipasang pemanis saja. Oh, pemanis. Jadi konsepnya street racing. Ini sudah di cover dengan carbon printing. Ini juga power steer juga. Semua rata sama ini juga. Oh, jadi semuanya sudah di karbon ya. Karbon ya, kanan kirinya. Terus speedometernya juga. Terus lagi yang di pojok kanan itu apa, Mas Bayu? Ini pakai apa mereknya? Speedometer pakai Auto Geek. Auto Geek. Iya. Oh, jadi ini ada speedometer tambahan ya kategorinya. Ya. Speedometer tambahan, mereknya Auto Geek. Ya. Terus lagi di tengah. Di tengah ini ada pemanis engine, racingnya apa? Iya, engine starter racing. Oh, engine starternya sudah racing, ya. Teman-teman. Terus lagi persneling gigi. Persneling gigi udah pakai variasi cartoon. Oh, ini variasi. Terus lagi kalau belakang sudah enggak ada apa-apa ini. Oh, joknya, belakang udah enggak ada. Joknya sudah enggak ada. Ya, kita lihat belakangnya dulu. Belakang. Belakang. Nah. Oke, bisa dijelasin? Apa kayak berantakan ini. Enggak apa-apa. Ini sudah pakai kabar custom. Kabarnya custom ya. Ya. Terus jok sudah saya copot. Terus lagi untuk tambahan audio. Audio belakang merek? Merek enggak tahu itu. Custom. Audionya custom. Terus amplifiernya? Ini juga custom, Pak. Oh, amplifiernya juga custom. Yeah. Jadi buat teman-teman yang suka modifikasi street racing bisa mencontoh Mas Bayu. Potnya, knalpot sama sikil-sikilannya belakang. Knalpot udah pakai custom dari depan sampai belakang. Oh, custom HKS, teman-teman. Yeah. Terus belakangnya, lobarnya custom juga. Lobarnya juga custom juga. Nah, terus lagi cara menghidupkannya, monggo dihidupkan. Di syuting yo. Cara menghidupkan. Jadi buat teman-teman yang suka street racing Honda Jazz ala Mas Bayu, nah ini dia menyalakannya seperti itu. Terus lagi, nah greng-greng. Jadi teman-teman bisa mencontoh konsepnya Mas Bayu. Oke,
Oke, itu tadi penjelasan dari Mas Bayu yang punya konsep Honda Jazz ini, street racing. Ini kalau sudah di total-total keluar biaya berapa, Mas Bayu? Ini masih kantong pelajar, Pak. Kan masih mahasiswa. Oh, kantong mahasiswa, kantong pelajar. Jadi sekitaran berapa? Sekitaran 10 sampai 15 lah. Jadi 10 sampai 15 juta. 10 sampai 15. Nah, jadi buat teman-teman yang punya konsep seperti ini, siapin budget 10 sampai 15 juta. Lah ini masnya ikut klub apa? Senail. Senail. Ikut Senail Squad Mojokerto. Oh, jadi buat teman-teman yang pengen ikutan klub Senail Club Mojokerto, nanti linknya deskripsi Instagramnya di bawah. Siap menerima anggota ya? Iya, siap. Nah, untuk kumpul-kumpulnya hari apa? Hari Sabtu. Sabtu. Biasanya di Ruko Royal Mojosari, kalau enggak di depan Pemkot. Wah, jadi buat teman-teman yang ingin gabung di klub ini, ngebahas tentang otomotif, gabung saja. Biasanya dia kopdarnya di Pemkot sama di Ruko Mojosari. Iya. Itu saja bersama saya Mas Aji Praboyo dengan Mas Bayu. Cukup sekian vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog-vlog saya selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.